Layaknya sepasang kekasih yang baru melangsungkan pernikahan, pasangan Happy Salma dan Cokorda Bagus yang kemarin menggelar resepsi pernikahan mereka untuk kedua kalinya di Sukabumi, Jawa Barat, harus siap dengan pertanyaan tentang rencana terdekat. Happy yang berkecimpung di dunia entertainment rasanya masih ingin disibukkan dengan sejumlah kegiatan seperti bermain film maupun presenter. Rencana setengah menikah, ya sama aja biasa, nggak ada yang berubah dengan diri kami gitu ya. Maksudnya santai aja ya, menikah kan abis menikah bukan berarti kita di penjara kan, maksudnya tetap ngejalanin aja ya, tapi mungkin nggak sesibuk dulu banget gitu. Dia malah udah tetap kerja, kalau nggak kerja malah dia pusing juga, sayangnya nanti nggak apa, bosenan gitu. Boleh kan? Kenapa enggak katanya gitu? Jadi kerja tetap boleh.